diceritakan oleh kakak ya, Akhi Muhammad. Al-Walid dulu itu kalau sudah perlu apa begitu, dia mengatakan kepada anaknya, saya perlu ini, cuma saya khawatir mengganggu anak-anakku, kata dia. Tapi aku minta mudah-mudahan anakku dapat rezeki untuk bisa membantu aku untuk keperluanku. Maka anaknya menyatakan, innal haq lakum, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anta maluka li abi. Hei ayah, ini semua milik Anda. Nabi menyatakan, anta wa maluka li abi, kamu dan semua harta kamu itu adalah milik ayahmu. Beliau menjawab, ya, tapi aku berharap yang terindah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dunia sampai akhirat untuk anak-anakku. Allah merintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Siapapun, walaupun kepada binatang, saudara, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Begitu juga apalagi kepada anak-anakku, kata dia. Memang ada kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tua untuk berbakti, untuk menghormati. Tapi juga ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Cuma saksikan wahai anakku, jika kamu kurang memberikan hak kepada ayahmu, saya katakan sekarang, semua kesalahan anakku aku maafkan semuanya. Semua kekurangan daripada anakku aku maafkan semuanya. Dan aku ridho kepada dia dunia sampai akhirat. Aku berharap dengan aku memaafkan semua kesalahan anakku, aku menjadi orang yang didoakan oleh Nabi, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi baik. Saudara, kadang-kadang kita salah sikap. Kalau sudah jadi orang tua, anak harus kita tekan kadang-kadang. Kadang-kadang kalau anak tidak menurut kepada kita, habis kita caci. Bahkan kita panggil dengan panggilan binatang, anjing, kucing, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendoakan dengan doa yang tidak baik, celaka, hancur, dan seterusnya. Bukan itu orang tua yang baik. Orang tua yang baik yang membantu dengan segala halnya, upayanya, ucapannya, doanya, untuk anaknya menjadi anak yang soleh, saudara. Nah, kadang-kadang beliau ketika ada di Mekah, ada di Jeddah, beliau pernah berkata begini, ya Allah, di muka anaknya, mudah-mudahan Allah menyediakan aku mobil besok, kepingin aku umroh. Sedangkan dia tahu anaknya itu bekerja sama orang. Jam 9 atau 10 harus mulai bekerja, ada di Jeddah saat itu. Kata anaknya, habis subuh bah, kata dia, saya antarkan. Jangan nak, itu nanti payah loh kamu. Kamu kan juga harus bekerja. Enggak, aku enggak payah. Aku enggak payah. Maka beliau menjawab, dia bahagia dan bangga, wahai anakku, ketahuilah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya semenjak hamba tadi itu selalu membantu saudaranya. Bisa dibayangkan kalau yang kamu bantu adalah orang tua kamu, ya anakku, maka kamu akan selalu dalam lindungan Allah dan bantuan Allah subhanahu